Tradisi pemberian tunjangan Hari Raya THR saat Idul Fitri bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara Arab yang tergabung ke dalam kelompok Gulf Cooperation Council (GCC) memiliki budaya serupa bernama Idiyah. Idiyah merupakan hadiah berupa uang yang diberikan kepada anak-anak maupun orang tua saat Idul Fitri atau Lebaran. Tradisi ini terjadi merata di seluruh wilayah GCC meski dari sisi jumlah berbeda. Di Arab Saudi, tradisi pemberian Idiyah dilakukan setelah budaya sarapan bersama saat Idul Fitri. Keluarga masyarakat Arab akan berkumpul di suatu rumah untuk makan makanan tradisional saat sarapan hari Lebaran. Setelah sarapan dan tepat sebelum tamunya pergi, orang-orang atau si tuan rumah mulai membagikan Idiyah, di sanalah Idiyah akan diberikan. Kendati begitu, budaya pembagian Idiyah tidak hanya dilakukan selesai sarapan Lebaran. Saat berkunjung dari rumah keluarga, teman, atau orang-orang terdekat lainnya, masyarakat Arab Saudi juga turut memberikan THR itu kepada anak-anak atau orang tuanya.